stuti dumateng pepoyan engkau taman ingin sang pengantin kakung antun hati suami si orang ini beri contoh tauladan wadili kawak muka-muka musik kawak masak kalau saya kira mawa jajan warna mas stuti dumateng pepoyan engkau taman ingin pantes kinung di bundi untuk dumateng ingin pun meralim ulomo engkau merintan lantar utang sasungan di kitab suci wajan ilahi yang ngeluri budi kodok dumateng diripun poro sarjono sujen ikuti pangembang pangembateng projo satriani negara yang pantas ilu darsono bapak ibu sakumpul tamu yang tansah bahagia mulia keparno kalau poromo sumantri suruh becek lumantar menyeripun ibu Risa wedding organizer wontening ari puniki monggo tansah aturaken sembah sugeng mring Gusti kang mrebet dumadi awet ari kalenggan ari puniki saged makam panyaji wonten ing dalem menipun Bapak Andi Faridi sekalian Ibu Desi Puspita Sari awet anatepi darmaning asma meti Sekar Jembaka Mulya Mahardya Putra Haming Woho Siwi Roro Dihayu Putri Salma Putri menyebut Bapak Andi Faridi Ibu Desi Purus Pitang Sari Esapun Sumbodo Jinatuk Kuromo Bagus Juwan Patri Kumarto Putra menyebut Bapak M. Idris dan Ibu Sri Darwanti Mugi-mugi kasarasan kabagian Tansah kasari roka jiwa Wonten jiwa Sakung Dumadi Bapak Ibu Sagung para tamu tansah bahagia mulya. Sumangga kita sedaya kalau diraken tansah memuji Jaya Jaya Wijayantine ing Sambikala. Suradira janing rat lebur dening pangastuti. Sinekut Mas Husin. Sri Pengantin Wosu Mahatyo Putri Salma Lanjuan Arasa Sumandi Romo Ibu paring restu sinang kuyung kula arga janji suci tansah setya atut runtut kaya mimilan mintuna tetap tresna lair batin jengkaripun risang pengantin kakung lan putri yen tinandra kadya cantaka kang munya ing warih padha ngorek kang mangungku ana cahya jumlah raja kobrang wetan mantra sak sabda lanang ya candrane risang pengantin kakung lan putri putri lan juang tansah satu tresnane satu hati satu cinta demi bahagianya rumah tangga risang pengantin kakung lan putri alon-alon hanya ketika dua gua bawa rencana
ingin isinipun Sekar Triwarno kembang mawar kandil melati ambabar rasa tresno kang sejati tansah kumandhil kandil yang dilati tansah angambar arum candrane. Mbak Putri sudah membawa sirih, Mas Juan membawa sirih, suruh kesusul arah weruh. Empat mata berpandangan dengan semail tersenyum, catur netra pagutingal nuwuhaken raos pangaribawa asta kumlawi ambalang gantal pas jajaniro satu-satu dilempar pas dadanya masing-masing saya kasih aba-aba satu dua tiga ya senyum semail jangan cembetut tiga tepuk tangan yang meriah. Sampun purno adicara ambalang gantal adicara selajengipun midak wiji dadi utawi nginjek telur. Dipersilahkan untuk Mbak Putri untuk bersalaman cium tangan suami tercinta bagaikan mencium hajar aswad ya. Mbak Putri maju jangan malu-malu. Mas Juan mohon juga maju satu langkah ya. Cium tangan, tangan, kamera, RCTI, oke. Ditahan dulu kira-kira 2 hari. Aduh kelamaan. 2 detik Pak, 2 detik. Ya. Ya. Dalangnya mohon maaf, dalangnya agak latah Bu ya. Ya. Sudah cukup ya Mbak ya. Di, makasih. Cium tangan, apunten di dalam. Ya. Siang ini saat ini cukup cium tangan dulu. Oke. Untuk minta izin sama suami. Iya. Setelah acara ini silakan cium yang lain. Ini juga silakan tahu. Iya, rapopo. Kemudian Mbak Putri duduk bersimpuh. Anu slotnya di slotnya dilepas ya. Iya. Iya. Widak wiji dadi utawi widak endok. Endok wonten jagat triloka cuma ditelung Bathara. Kuningeng endok Bathara manik moyo putih endok Bathara ismoyo kulite endok Bathara togok antoge. Mohon Mas, kaki kanannya mulai napak di telur tapi jangan langsung diinjak ya Mas ya. Mohon maaf Bapak Ibu ada yang dari Jawa? Ada ya? Oke. Bahasa Jawa itu simpel ya Bu ya. Kalau gede belakangnya pasti O. Oh. Misalnya apa? Nongko yang gede gak nongko ya Bu ya. Jalan yang gede juga tol. Nah itu makanya telurnya juga kalau pecahnya gede berarti bunyinya kalau kompak mentok Bu, kalau kecil berarti bunyinya oh cerit. Oh, kalau kecil ini ternyata bismillahirrahmanirrahim masih lengkap bismillahirrahmanirrahim nyuwun kepadang Gusti Kang Purba dumadi ndok kapidak biar pecah sakala dites majuan masih perjaka ting-ting atau perjaka tok pecah Pak Dupi sudah pecah alhamdulillah ya Mbak. Kemudian ambasuh ampean guru laki tanda bakti seorang istri kepada suami. Jadi Mbak Beri saat ini punya kewajiban untuk membasuh kaki suami. Betul. Ini melambangkan Mbak Putri harus bersedia selalu patuh kepada suami. Dan ini adalah bukti Mbak Putri berbakti pada suami. Mas, kakinya dicuci rasanya gimana Mas? Lanjut ya. Dibersihkan, gak apa-apa. Ya, dilap. Adamnya di, telurnya dibungkus. Ini juga pedoman untuk teman-teman ataupun kawan-kawan pengantin tua untuk selalu berbakti, untuk selalu taat perintah suami karena surga istri berada di telapak kaki suami. Para wanita-wanita, waninoto lan wanijitoto, panjenengan kudu manut pituhu dawuhe kakungipun. Lan seorang kakung kesane Pak, kesane Mas juga sing mendirikan membantu ya. Bukan dulu, nanti dulu kita lah. Inji. Mas, di slotnya dipakai dulu yang benar. Iya. Dipastikan apapun kalau menggunakan sesuatu harus pas, harus pas, tidak boleh miring. Jangan kayak dalangnya. Loh. Suka miring. Loh, loh, loh. Mas, inji. Ngapunten ki dalang ya. Mas Juan siang ini tugasnya mendirikan istri karena istri sedang jongkok. Betul. Ya, ini kewajiban seorang suami pada saat istri dalam posisi terpuruk
seorang suami harus mampu membangkitkan seorang istri. Harus semangat ya, memberikan semangat. Monggo, dipegang tangannya dua-duanya. Dipegang pelan-pelan. Dipunwastani junjung derajat, bahwa seorang istri adalah bagian dari tulang rusuk yang bengkok. Bukan konco wingking hanya untuk umbah-umbah masak doang, tapi perlu dikasihani, perlu disayangi, perlu dibahagiakan seorang istri dengan kasih sayang. Di dalam tugas Mas Juan untuk mendirikan istri siang ini sudah dijalankan dengan baik. Oke. Nanti malam gantian, terus tugas seorang istri untuk mendirikan suara. Ya sembrono. Oh, ibunya paham kok, maksudnya itu sudah apa? Balikannya. Oh, Mbak, maksudnya adalah supaya memberikan semangat kepada suami nanti malam mendirikan instingnya. Iya. Ya, supaya selalu terinspirasi. Ya. Ya. Dipegang bronya tangan kanan, masnya. Nah, enaknya gini Bu, ngerjain pengantin baru tuh. Iya. Dipegang. Dipegang. Mbak Putri sambil muter. Tiga kali diperiksa. Suaminya sudah betul rapi atau belum? Ya. Atau mungkin suaminya pada saat perkenalan ada yang kurang atau tidak? Diperiksa semuanya, Mbak. Ada ya, yang ganjil atau enggak? Ada yang ganjil atau tidak? Dan mudah-mudahan memang suaminya benar yang ini. Terus diputeri, Mbak. Sambil diperiksa. Ya, terus bagaikan merpati yang tidak pernah ingkar janji. Sepasang remaja yang sedang jatuh cinta dipertemukan di pelaminan. Putri dan Juan, semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Yeah. Baru dua kali ya Mbak ya? Satu lagi. Ya. Cukupnya adalah tiga kali. Kemanapun kamu pergi harus ingat aku sayang. Iya Beb. Sambil paripurna. Sini ke kelas bintang. Yaneng talogo kati langit mareng tepasulan umpamane ko Kusumo ya sumawur Bapak Ibu Sagung pertama tansah bahagia mulya ati cara selajengipun sindur binayang Bapak tercinta menggendong putra putri berikan suri tauladan ini lho membina bahtera rumah tangga. Jadilah imam yang adil dan makmum yang selalu taat kepada perintah suami tercinta. Yen cinondro kadya srinalendra kang lagi alangan kita. Sabar, biar kataliko wow. Binarung suaraning pradonga kangku menyarwa tejo kang sumunar tejani sang pengantin kakung lan putri. Dipun riasa agung Ibu Risa dengan tangan profesional mengubah pengantin kakung lan putri ilang sifate jalma manungsa bagaikan dewa tumurun wonten ing jagat raya kadya dewa kumajaya dewi kumarate angang lang jagat raya Kanjeng Rama Bapak Andi selalu ingarasa asung tuladha di depan memberi contoh tauladan kepada putra dan putrinya. Mbak Putri dan Mas Juan selalu senyum berarti bahagia. Ing madya mangun karso. Tukuri
dipandayani menipun ibu Desi Puspitasari Sang Subomanggala Mijil saking Lampung Mas Jubi Purba Purba Alon-alon Rati Desakan Adi Coro Sindur Binayang Pandere Agen Putra Putri Sang Pengantar Kakungan Putri Hanuju Sasono Lenggah Dampar Kencono Sitinggil Binaturoto Alon-alon Cah Bagus Lancah Ayu Ikutlah jalannya yang benar Ayahmu memberikan contoh Ibumu memberikan teladan buat kamu untuk membina bahta rumah tangga yang sakinah, mawaddah, lan warahmah. Adi coro selajengipun jumeneka bobot timbang utawi pangku-pangkuan. Pengantin kakung lan putri dipangku oleh ayahanda tercinta. Mas Juan berada di sebelah kanan, Mbak Putri berada di sebelah kiri. Serabu Desi, Mamas. Pak yang mesra Bu Mamas. Mas. Berat di mana Mas? Sama atau tidak Mas? Iya. Tidak juga. Sama beratnya. Sama beratnya. Luar biasa. Mas silakan Mbak Putri berdiri. Berdiri. Ya. Terus ya. Bapaknya suruh duduk, Bapak. Dipersilakan Pak M. Idris dan Ibu Sri Darwanti. Oke. Silakan Ibu sebelah sini Pak Idris. Ibu bersama. Bapak mohon maaf ya, langit tinggal lagi anak gelar pandamon cara Pak Andi berdiri di depan putra putrinya dan memegang pundaknya Dipun wasani tamang menisudo Silahkan pegang pundak Sambil berdoa Bapak Andi Ayah memohon kepada Allah Semoga kamu berdua bahagia Kalau kamu bahagia satu, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, hormatilah orang tuamu. Yang ketiga, hormatilah mertuamu. Yang keempat, hormatilah saudara-saudaramu. Dan kelak kamu apabila sudah punya rumah sendiri, hargailah tetangga kanan dirimu. Insya Allah hidupmu akan bahagia. Hidupkan pelan-pelan, Bapak. Dino kita ini sudah jadi rojo dan ratu setalu. Ya, hidup pelan-pelan. Iya, disambut kembali Pak Andi. Mohon izin ke dalam. Bapak Andi mohon, silakan boleh duduk berserta ibu. Tadi itu kalau di Jawa namanya tanam Pak. Jadi seorang bapak punya tanggung jawab untuk menanam putra putrinya pada sesudah menikah dan menanam juga menobatkan sebagai seorang raja dan ratu dalam satu hari ini. Mas Yuan dan Mbak Putri hari ini adalah sebagai raja dan ratu dan semua yang hadirnya adalah semua yang ikut memberikan doa pada Mas Yuan dan Mbak Putri gitu ya. Mas Juan diwini sudo dari Raden Mas Juan Patri Kumarto Lan Mbak Putri Raden Ajeng Putri Salma Adi terus selajengi pun jemeniko Kacar Kucur Utawa Paring Gunoboyo Mas Juan memberikan nafkah lahir dan batin Kepada istri tercinta Ibu Risa selalu memperhatikan ini adalah perias kita yang sangat cemerlang salah satu perias yang sangat memperhatikan pengantinnya ya, ini adalah salah satu make up artis Indonesia yang terbaik juga ya Pak Oke. Oke. Jangan lupakan di Dalang Purnomo ya Mbak Yanti Suruh Bledek Dalang spesial ya. Spesial kerusuhan saja Dipersilakan untuk Mas Juan berdiri Mas Juan mohon berdiri Dan memberikan nafkah lahir batin kepada istri tercinta Filosofinya Mas Juan Di dalam sini ini ada beras Ada palawija Dan juga ada uang Jadi Mas Juan sebagai suami Harus sanggup memberikan nafkah kepada seorang istri Ini hanya sebagai perlambang Tapi mananya kurang lebih seperti itu ya Mas Juan ya Sehingga sama istri harus benar-benar semua
diberikan hasil karya dari suami ke istri, sehingga istri nanti akan bertanggung jawab. Akuntan yang paling baik adalah seorang istri untuk memanage semua hasil dari Mas Juan, sehingga Mas Juan tidak pusing lagi untuk mengatur rumah tangga. Betul. Karena Mas Juan sebagai suami adalah kepala rumah tangga. Ya, tapi ketua rumah tangga adalah seorang istri ya Mas ya. Silakan di sini atas dan ini kemudian ditumpahkan. Ditumpahkan kacara kucur di atas, diangkat Mas, diangkat. Nah, diangkat. Biar kelihatan. Iya, Mas. Cuman dilacang kawak, dilih kawak, muka-muka musik kawak pengantin nih. Kemudian ditali mbak, ditali yang rapi, dibantu. Ngapunten gitu lah nih. Mas Juan, hasil karya semua harus diserahkan ya Mas. Betul. Nih, Mbak Putri, yakin semua sudah diberikan kepada Mbak Putri hasil dari suami ya. Pasti ya, pasti. Ingat loh Mbak, sekarang mobil banking itu di handphone lo ya. Iya. Terus gimana? Terus nggak tahu pinnya. Selamatlah kita para suami. Iya. Mohon maaf Andi, mohon maaf. Saya sendiri kok Pak yang gitu. Harus terus terang kepada istri tercinta. Oh, sok glogok tapi di dalam harus diberikan dengan kasih sayang. Enggak boleh. Seorang suami istri dasarnya bukan kasih sayang, enggak boleh. Enggak boleh. Kalau saya enggak setuju. Terus gimana itu? Karena pada saat Mas Juan seleri per bulan ya Mas ya. Iya. Iya per bulan. Duh. Begitu dapat seleri, kalau kita langsung ngasih semua, kasih sayang. Sayang Pak mau dikasih Pak. Duh. Makanya begitu mau ngasih sayang. Terus kasih sepenuh hati ya bro, bukan kasih sayang. Kalau dikasih sayang, akhirnya kasih sayang, nggak jadi ngasih. Kasih sepenuh hati. Oke, terima kasih. Ini contoh buat pengantin kawak gitu. Harus terbuka suami sama istri, eh? Harus selalu transparan, kasih dan sayang. Dan dititipkan ke seorang ibu, dititipkan kepada ibu. Ibunda, aku titipkan gaji Mas Juan sebulan ibunda 17 juta lebih. Iya dong. Iya sayang, ntar saya tambahin ya 10 juta jadi 27 juta duit mama ini sama bapak untuk beli rumah BBM. Oh Ji, terima kasih ya ibu ya. Itulah orang tua, anak pola bawa keprada. Semua hanya untuk kebahagiaan putra dan putrinya. Kalau melihat putra dan putrinya bahagia, orang tua akan juga merasakan bahagia. Itulah filosofi Jawa. Adi coro selanjutnya pun di melipot dahar walimah. Ya duduk bermanuk-manukan. Ya duduknya bermanuk-manukan. Iya. Kap. Tiba baru nih sayang. Terus gimana? Ya harus disampaikan. Duduk harus berhadapan. Kalau di Jawa manuk-manukan cara pacitan daleme ibu desi, mereka manuk-manukan dinggulil mepet. Oh nggih. Mas, ini namanya kalau di Jawa katanya manuk-manukan. Padahal manuknya cuma satu loh. Satu, tapi untuk berdua. Ya dipegang. Iya. Kemudian Mbak Putri dipegang berdua, tangannya dipegang berdua, tangan ya. Kiri semuanya Mas. Sementara Juan. Mas Juan pegang piringnya aja ya. Dulu. Mbak, filosofinya ya, Mbak. Ya. Pada saat seorang suami. Iya. Suami. Mbak waktunya panjang ini jarang di tempat lain nggak ada yang begini Mbak. Jadi Mbak Putri pada saat ini Mas Juan sudah menyerahkan hasil atau gaji sebulan. Tugas seorang istri harus bisa masak ya Bu ya. Walaupun jangan 3M ya Bu ya katanya. Apa itu? Mur tiga mur. Mur. Nggih. Apa? Tiga ur. Ur. Sumur. Nggih. Belajar. Tapi harus benar-benar memberikan kasih sayang
memasak juga dengan penuh kasih sayang sehingga suami merasa nyaman dan betah di rumah. Tanya ibu pasti begitu. Nggak tahu ibu yang lain di luar sana yang milenial ya Mbak ya. Semoga Mbak Putri seperti itu. Mas, piringnya dipegang Mas Juan. Mbak Putri ambil satu sendok, kira-kira pasnya untuk Mas Juan berapa? Pasti tahu takarannya. Iya kan? Ah udah biasa kan, biasanya kalau dioben kan satu porsi untuk berdua. Maksudnya sementara nanti bisa nambah gitu ya Mbak ya. Sudah secukupnya Mbak. Mbak tunjukkan kepada yang hadir bahwasanya penuh dengan rasa kasih dan sayang tadi. Ayo Mbak yang mesra benar-benar. Piringnya dipegang Mas. Mbak Putri tolong mohon maaf dadanya Mas Juan dipegang supaya pada saat makan tidak terburu-buru dan tidak kesenggak. Ya, dadanya dipegang. Aduh, mesrane, Bapak Ibu menyaksikan. Bismillah. Masya Allah, ditahan dulu. Ya, ditahan dulu, gak apa-apa, wes gitu biar difoto terus. Es 2 jam gak apa-apa, mbak gitu. 2 detik ya, bro. Mas, rasanya gimana, mas? Sangat nikmat ya, mas. Apalagi disaksikan semua yang hadir. Ya, makanya dihabiskan dulu gak apa-apa. Gantian mbak, dipegang piringnya biar Mas Juan sekarang yang menunjukkan bagaimana rasa kasih sayangnya kepada istrinya juga. Ayo, biasanya seberapa? Ayo tahu nggak? Ayo yang mana? Sukanya daging apa? Tahu atau tempe? Ayo, kalau ayam sukanya yang mana? Terima kasih sayang sudah dimasakin semol jenggol rasa daging. Iya, kok tahu toh mas kamu kalau saya sukanya semur jengkol. Taruh di depan mas, jangan buru-buru. Suami itu memang kesannya buru-buru mas. Tapi kali ini harus sabar dulu mas Juan. Mbak piringnya taruh di pangkuan mbak. Ya, dipegang tangan dua mbak. Mas Juan tangan kirinya mohon free ya mas. Bebas tangan kirinya. Buat tunjukkan yang mesra toh mas. Wong tadi suami istri pegang dagunya tunggu dulu mas ya, dipegang yang benar, ditahan dulu. Ayo fotonya dapat sudah, ditahan dulu mas ya, fotonya bagus nyapis nih janggutnya. Masya Allah, masya Allah, istriku tercantik di dunia. Masya Allah, sampai periasnya juga ngiri loh, sampai senyum-senyum gemes ya kayaknya. Iya. Nanti pokoknya tak upload ke IG ini buat promo pasti nanti. Sampun kono adi coro garwa lima selanjutnya ibu jemri kau unjuk Tirta Wening, Tirta Perwitosari, air putih Nusantara yang sudah diberikan doa restu oleh ayah bunda. Semoga kedua mempelai selalu sakinah mawaddah dan warohmah. Ya bersama lima iya cita bergembira, semoga putri dan juga selalu sakinah mawaddah dan warohmah. Tuh kesemua.